Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Kita telah masuk dalam bab Kitabu Al-Manhi, Kitabul Umuril Manhiyu Anha, kitab yang mengumpul hadis-hadis perkara-perkara yang dilarang melakukannya. Bab yang ke-254, Babu Tahrimil Ghibati Wal Amri Bihifzil Lisan, bab haram mengumpat dan arahan supaya menjaga lidah. Sambungnya kita dalam hadis yang ke-1519. 1519, وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي رواه الترمذي. Daripada Ibnu Umar diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu banyak bercakap pada perkara yang bukan zikrullah. Mana kita bercakap benda yang tak ada mengingatkan kita kepada Allah. Dia panggil buah kosong. Buah cakap tak tahu benda. Cakap tak ada faedah. Setakat tak ada faedah lah. Duk buah ke cerita lembu, cerita kubah gitu ya. Kerana sungguhnya banyak bercakap pada perkara yang bukan mengingati Allah, mengeraskan hati. Ha, jadi ini puncanya. Di antara punca hati kita keras, solat tak khusyuk, baca Quran tak menitih air mata, pergi kubur tak teringat ke mati. Jadi tak ada benda, hati itu jadi beku gitu ya. Puncanya mari mana? Mari daripada banyak bercakap lain daripada mengingati Allah, daripada zikrullah. Dan sejauh-jauh manusia daripada Allah ialah orang yang keras hati, wal'iyazubillah. Hadis ni diriwayat Imam At-Tirmizi, tanda situ kata di muhaqqiq, sanaduhu da'if, lemah dia punya sanad dia. Pengajaran hadis, banyak bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah akan mengeraskan hati dan seterusnya menjauhkan daripada dapat mendapat rahmat Allah. Nah, ini bahaya kita. Yang kedua, orang yang degil dan kerah hati daripada menerima kebenaran adalah orang yang sangat jauh daripada mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita tanda satu. Puncanya mari daripada mana? Punca mari daripada mulut. Dia panggil cerik-birik mulut ni berat. Hak ni, hak bercakap, bercakap yang tidak membawa berdosa, tapi cakap benda tak beda, benda tidak memberi manfaat. Tapi kalau bercakap dalam perkara yang dosa, lain pula. Tengok dalam dalam hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-1520, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Artinya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang Allah jagakan kejahatan benda yang berada di antara dua tulang gosinya, Allah jaga lidah kita tak cakap benda-benda yang tak baik, dan kejahatan di antara dua kakinya, yakni kemaluan dia, tidak pergi duduk berzina, duduk buat benda-benda fahisyah di mana-mana, maka dia akan masuk syurga. Ini dua perkara ni bukan senang nak jaga dia, terutama sekali lidah. Hak lain tu insya-Allah lah, dengan kita duduk mengaji ini jauhlah nak terjebak, kecuali terperangkap wal'iyazubillah. Tapi hak ali atas ni memang kena. Kalau kita senarai hari-hari,
kita tuan-tuan hok duk rajin nulis Facebook ni, tulis senarai hok kita bercakap hari ni. Daripada lepas subuh tadi apa kita bercakap? Poin mana kita cakap? Pagi tak ada lepas subuh ngupak orang tu. Pukul nak boleh waktu sarapan pagi tak ngupak orang tapi buat satu jam, tak ada kerja. Lepas ai, kalau senarai nampaklah lubuk mana nak masuk. Nak kita nak terjun dalam lombor mana? Nauzubillah. Pengajaran hadis, hadis ini menguatkan lagi kepentingan menjaga lidah dan kemaluan. Orang yang mampu menjaga lidah dan kemaluannya adalah orang yang mendapat nikmat penjagaan daripada Allah. Ha, jadi orang yang boleh jaga dua alat ini, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala kerana itu nikmat daripada Allah. Allah beri hidayah kita boleh jaga. Mudah-mudahan dengan kita duduk mengaji, belajar ni, kita jadi teringat. Bila masuk dalam grup mengumpat, cepat nak undur balik. Eh, masalah ni. Kita pun kalau terlepas butir dua, ayat-ayat hok tak molek, jadi cepat boleh break. Ah ha, itu satu nikmat. Hok molek benar agak pakai tak bunyi teruh lah ayat-ayat hok pelik tu kan. Yang ketiga, terdapat sebahagian hamba Allah yang mendapat mahfuz peliharaan, dijaga daripada dosa ini, namun mereka bukanlah maksum. Bukan maksum. Sebagaimana para nabi, nabi yang tak ada langsung dosa, tapi sekurang-kurangnya, seboleh-bolehnya, sebaik-baiknya kita kontrol, jaga. Jaga jangan duduk ngupak orang, jangan duduk keji orang, jangan duduk maki orang. Hadis yang seterusnya 1521. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man najah qal amsik alayka lisanak wal yasa'ka baytuk wabki ala khati'atik. Rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasan. Artinya daripada Uqbah bin Amir, aku bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uqbah pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia sebab an-najah, sebab kejayaan seorang manusia, sebab selamat seorang manusia, apa sebab dia? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amsik alayka lisanak, peliharalah lidahmu, jaga lidah, jangan duk mengumpat orang, jangan duk ngeji orang, jangan duk pun orang, jangan berlaku. Benda-benda orang tak ada kerja tak sah. Yang kedua, wal yasa'ka baituk, dan hendaklah rumahmu melapangkanmu. Artinya penuhkan rumahmu dengan ketaatan kepada Allah. Biar rumah kita rumah taat. Rumah kita rumah taat. Sehingga Nabi kata, la taj'alu buyutakum kubura. Mu jangan jadikan rumahmu itu seperti kubur. Kubur ni bukan tempat ibadat. Ai nak sembahyang di kubur. Nak baca Quran pergi kubur. Nak berzikir pergi lah. Kubur ni tempat orang pergi untuk mengingat kematian. Maka Nabi kata, mu jangan jadikan rumah kamu tu semacam kubur. Artinya, hendaklah kamu banyak beribadat, berzikir, baca Quran, solat di rumah kita. Solat sunat lah. Solat fardu di masjid lah. Ini. Hari ni kalau kita lihat, secara realiti lah, realiti yang berlaku. Kenapa kadang-kadang kita rasa rumah kita sempit? Rumah kita sempit, nak balik rumah tu rasa letih ya. Masuk dalam rumah pun tidak ada ketenangan. Suami tengok bini cetung, bini tengok suami serabut rasa. Kehnya mekanisme rumah bahagia tidak ada pada kita. Masuk dalam rumah tak bunyi ngaji Quran langsung. Duk tengok cerita karut-karut. Nah. Lepas pula ayat-ayat cakap pun tak jadi, hilang kemanisan duduk dalam rumah. Yes, Nabi kata, "Wal yasa'ka baituk." Biar rumah kita jadi lapang, luas. Bukan mana kena pergi buat rumah besar. Rumah besar bukan letak tengah tidur buat apa? Nak rumah yang lapang. Kita masuk tu rasa seronok, suka. Macam kita induk di pondok kecil ya pondok, tapi suka atau suka? Wei, tak susah. Susah apa ya? Rasa nak makan hola tangan jumpa tim seku. Ha. Rasa nak tidur patah tepi dia dah. Tak ada masalah apa pun. Ni tidur dapur ada setengah kilometer nak pergi cari dapur. Nak pergi kecil, nak pergi tandas pula, jauh pula. Alah. Wak menak, kau sakit lutut dah, ngongek-ngongek jalan dah.
Kita duduk rumah kecil ni bahagia hidup kita. Nak apa? Kalau tangis siapa belaka? Sama sahaja. Kan? Ha, tu dianya. Berasa tomok sikit ke dunia, mikir selalu. Eh, luah dah ni, nak banding dengan kubur. Ha. Eh, banyak motivasi sebenarnya dalam kita duduk dalam rumah kecil. Kecil rumah, besar rumah bukan saiz. Walia sa'ab itu rumah yang besar apabila jiwa tenang duduk dalam rumah. Tu, dia punya skill, dia punya parameter skema dianya, kita masuk tu kita suka-suka. Duduk mana pun rasa nak kelik. Ah, tu dia. Pasal tu Allah Taala sebut dalam Quran, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Taala jadikan suami isteri tu litaskunu ilaiha supaya kamu rasa tenang duduknya dia. Tuhan tak sebut dalam Quran litaskunu apa ni? Ma'ha, supaya kamu duduk dengan dia dak ilaiha. Tengok ayat ni memang mukjizat. Litaskunu ilaiha supaya kamu tenang nak kelik. Kalau kata litaskunu ma'ha duduk tak apa, perai pagi petang malam apa duduk sekali dah rumah. Lah, itu bukan. Ayat kata litaskunu ilaiha. Allah, kalau kita baca mukjizat Al-Quran, ajaib. Ini. Yang ketiga, wabki ala khati'atik. Ha, dengar. Dan menangisilah, bertaubatlah di atas kesalahanmu. Kita manusia ni bersalah ke tidak? Tak ada manusia yang tak bersalah. Al-Ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Manusia lain memang mu'arradatun lil khata'i wan nisyan. Bersalah. Tapi tidak menjadi kesalahan orang itu bersalah bila dia menyesali, bertaubat, balik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab manusia tak mungkin tak bersalah, dia akan bersalah. Ha, tapi jangan mengulangilah buat salah. Eh, tak apa, manusia ni memang kena buat salah. Jangan tersalah buat salah. Oh, itu mana? Dosa Allah Ta'ala bui pada kita. Allahu Akbar. Hadis ini dalam At-Tirmizi. Pengajaran hadis masih lagi saranan supaya menjaga lidah. Yang kedua, saranan supaya mengurangkan bergaul jika bimbang pergaulan akan mendatangkan keburukan kepada diri dan agamanya dan tidak mampu memberikan manfaat kepada keagamaan kepada orang lain. Jadi kalau kita bergaul dengan orang, kita tidak mendapat faedah daripadanya, ataupun kita tak boleh memberi faedah kepada orang, maka duduk diam, tak bergaul dengan orang tu lebih selamat. Tapi kalau kita duduk dengan orang ni, alhamdulillah, boleh mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada mati. Nah, jadi tak boleh duduk diam, kena bergaul dengan orang. Faedah. Yang ketiga, bersungguh-sungguh bertaubat di atas kesalahan dosa. Jadi rumah kita tu biarlah rumah yang bahagia. Hadis yang 1522, wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Taqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bik fa in istaqamta istaqamna wa in wajta wa in wajta wajajna. Rawahu Tirmizi. Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tibanya waktu pagi, seluruh anggota akan tunduk merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla kepada lidah dan berkata, "Wa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Seluruh anggota akan bercakap pada lidah. Anggota lain, tangan, kaki, mata, semuanya tengok ke lidah belaka. Dia kata apa? "Hei lidah, takutlah kepada Allah dalam menjaga kami semua." Anggota lain bimbang, kalau lidah buat salah, hak lain tu mudah jadi. "Sesungguhnya kami bergantung kepada kamu. Kalau kamu betul dengan kebenaran, tak cakap bohong, dusta, tak kutuk orang, kami juga akan betul. Dan jika kamu bengkok daripada kebenaran, kami juga akan bengkok." Ha, ingat. Jadi anggota-anggota lain berunding. Dia panggil berunding dengan lidah supaya jangan buat masalah. Pagi-pagi lagi pakat duduk. Pakat duduk bincang pokok dia. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Pengajaran hadis yang pertama, penjagaan lidah.
Kerana lidah adalah penterjemah utama kepada hati yang menjadi raja anggota. Lidah kita ni dia jadi penterjemah, juru cakap. Hati orang tak tahu apa ada dalam hati kita. Tapi nampaklah air muka tu, muka tak apa jenis orang panggil. Tak? Masa tak senyum. Tapi tak nak baca. Boleh jadi sakit gigi. Mana dia tu? Tak nampak, tak ceria hari ni. Sakit gigi kamu. Pening kepala ke, tak cukup tidur. Tapi kalau pak lidah waktu keluar, tak boleh nak tahu dah. Meletup. Ledakan daripada dalam jiwa, mari pada lidah. Lidah mahu dedahkan rahsia kita. Kita nak marah orang ke, nak puji orang ke, nak boleh dah ke. Jadi, yang kedua, anggota-anggota lain akan terkesan dengan kesalahan dan dosa lidah. Dia akan berlakon. Kejayaan lidahnya, duduk mengutuk orang, maka anggota lain pakat nasihat lidah, menjangkan duduk mengaruk pagi-pagi ini. Allahu Akbar. Hadis yang seterusnya 1523, hadis yang panjang. Wa an Mu'azin radhiyallahu anhu qol qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Oh, hadis ni panjang ni. Hah? Tengok terjemahan ila akhiril hadis, kita terus terjemah. Seorang sahabat bernama Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia kata, aku bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, beritahukan daku dengan amalan yang membolehkan saya ke syurga dan menjauhkan saya daripada neraka. Nabi pun cerita kepada dia. Tanda tuan-tuan hari ni, satu-satu tanda-tanda. Jawab Nabi, laqad sa'alta an azib wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alih. Sesungguhnya kamu telah bertanya suatu persoalan yang besar. Mau tanya benda besar ni. Dan ia mudah sahaja kepada orang yang dipermudahkan oleh Allah Ta'ala untuk perkara itu. Besar, tapi kalau Tuhan bagi hidayah, mudah. Jadi kita minta doa kepada Allah Ta'ala, Allah permudahkan segala urusan kita ni. Apa dia kata? Ta'budullaha la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'ti zakah wa tasum ramadhan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi Nabi kita bagi sembah Allah, jangan melakukan syirik dengannya sesuatu. Satu, mendirikan salat. Dua, menunaikan zakat. Tiga, puasa Ramadan. Empat, haji ke Baitullahil Haram bagi orang yang mampu. Jadi Nabi kita sebut rukun Islam yang lima duduk situ. So maqal. Kemudian Nabi kata, ala adulluka ala abwabil khair. Nak ke tidak, hey Mu'az, aku tunjuk kepada kamu pintu-pintu kebaikan. As-sawmu junnatun. Puasa itu perisai. Dan sedekah boleh menghilangkan dosa sebagaimana air boleh menghilangkan api. Kalau kita banyak dosa, sedekah duit, sedekah makanan, sedekah apa. Dan juga solat malam. Solat fi jawfil lail, solat malam. Kemudian baginda membaca ayat Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, ila akhir ayat. Lambung mereka jauh daripada tempat tidur. Jadi orang ni bangun solat malam. Hal keadaan mereka berdoa kepada Allah Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap, dan mereka juga menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Tak ada siapa tahu Tuhan nak bagi syurga lagu mana ke kita. Ia menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan. Jadi ayat ini surah As-Sajdah ayat 16-17. Kemudian baginda menyambah lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanamihi. Nabi tanya, Mu'az, mahukah kamu aku ceritakan tentang asas suatu perkara, tiangnya dan kemuncaknya? Aku menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asas suatu perkara ialah Islam, dan tiangnya ialah salat, dan kemuncaknya ialah berjihad. Kemudian baginda bersabda lagi,
Maukah kamu aku tunjukkan perkara yang mendukung semua perkara tadi? Nih, semua-semua alat yang kita sebut tadi yang boleh mengawalnya, apa dia? Bimilaki zalika kullihi. Aku menjawab, sudah tentu Rasulullah saya nak. Baginda pun mengambil lidahnya dan bersabda. Nabi kita ambil lidah dia, Nabi kita kata, kuffa anka alayka haza, kuffa alayka haza. Kamu jagalah benda ni, jaga dia ni, lidah. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi, adakah kita akan diambil kira dengan apa-apa yang kita cakapkan? Kalau kita cakap ni kena ambil kira ke? Nabi jawab, sakulat ka ummuk, sakulat ka ummuk, semoga emakmu tiada kamu. Maknanya itu doa bahasa orang Arab, mana menyusahkanlah emakmu ni, apa mu'an tak faham ni. Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi kata, tidakkah ramai manusia yang dibalik-balikkan muka-muka mereka dalam api neraka disebabkan oleh hasil percakapan mereka? Ramai orang akan dihumban ke dalam neraka dengan sebab hasaidu alsinati. Puncanya mari daripada lidah. Allahu akbar. Hadzal hadis rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa qala hadisun hasanun sahih. Pengajaran hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan kepentingan rukun-rukun Islam. Lima perkara kena jaga. Mu'az tanya tadi soalan, aku nak pergi syurga. Nih, jaga hak ni. Oi, dia kata saya jaga pula, kok lain ustaz. Maya tak jaga. Lah, tak jadi. Yang kedua, puasa akan menjadi benteng daripada dosa di dunia dan benteng pada neraka di akhirat. Kalau puasa betul lah, kalau puasa zaman kita hari ni, wallahu alam. Boleh puasa duduk kelahi, duduk balah, tak jadi benteng, dipanggil benteng cari. Koyok rabuk habis. Ha, tak memberi kesan. Yang ketiga, orang yang salat tahajud akan diberikan ganjaran yang sangat istimewa di akhirat nanti. Yang keempat, semua perkara mestilah diasaskan dengan Islam. Yang kelima, orang yang berjihad ialah orang yang berada di kemuncak ketaatan kepada Allah. Sebab dia nak pergi mati kerana Allah. Ingat akan mudah kan nak jihad? Nak pergi mati, mati. Tak tahu pergi tu, assalamualaikum dengan anak isteri tu, kira tak jumpa, nak jumpa dalam syurga insya-Allah. Nah, kalau hidup balik, mati, balik. Yang keenam, sebagaimana lidah boleh memasukkan seorang ke dalam syurga, lidah juga ramai membawa ramai orang ke neraka, waliyazbillah. Yang ketujuh, kita tidak boleh mengecilkan peranan lidah sama ada untuk kebaikan atau keburukan. Jadi lidah kita ni boleh pakai dua-dua. Dia boleh pakai dua. Satu untuk baik, kita gunalah untuk baik. Satu lagi untuk jahat, jangan guna. Tamatlah, tulis kat tepi kitab itu. Tamat hadis tentang bahaya lidah secara umum. Kemudian kita masuk pula kepada masalah mengumpat. Ni hadis 1524 ni hadis tentang mengumpat. Letak tajuk di tepi kitab tu baru senang. Senang nak apa ni, nak memahaminya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibatu. Ah. Tengok terjemahan. Hadis Abu Hurairah, Nabi kata apa? Tahukah kamu apakah itu mengumpat? Mal ghibah. Apa dia makna mengumpat? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dengan Rasul dia tahu. Apa dia mengumpat? Qal zikruka akhaka bima yakrah. Ah, ni. Ini ditulis definisi mengumpat, iaitulah mengumpat ialah sebutanmu terhadap saudaramu dengan perkara yang dia tak suka. Kita pergi cerita ke orang, ha, saudara kita hak dia tak suka, itu mengumpat nama dia. Mengumpat. Qil afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Sahabat ni tanya lagi, Rasulullah,
Apa pendapat Rasulullah jika ada pada saudara itu keburukan yang aku katakan? Hak saya kata tu betul. Memang dia buat sungguh. Itu keburukan dia. Ha, Nabi kata apa? Boleh hangga pak lak. Nabi kata, "In kana fihi ma taqulu faqad irtabta wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta." Rawahu Muslim. Kalaulah benar keburukan yang kamu ceritakan itu memang sungguh orang itu buat, maka sebenarnya kamu telah mengumpatnya. Itulah mengumpat. Dan jika tidak benar, maka sebenarnya kamu telah memfitnahnya. Ha, ini kita takut ni. Jadi cakap orang ni, kita duduk di antara dua persimpangan jalan. Sama ada kita mengumpat dia atau kita fitnah kepada dia. Dua tu ya. Ana ada berkali-kali beri nasihat kepada para jemaah. Mengumpat ni bukan dengan lidah saja. Dengan tangan boleh, dengan mata apa boleh, dengan apa saja alat-alat yang kita boleh buat hari ni, semuanya dikira mengumpat. Habis macam mana? Nak ditanya hukum macam mana? Contohnya, seorang isteri nak ditanya tentang hukum yang terlibatkan dia dengan suami dia. Itu dia, itu di antara perkara istisyar. Bukan lagi mengumpat, nak pergi minta hukum. Itu itu dibenarkan, dimaafkan. Tapi minta hukum pun jangan lebih-lebih. Melak kau sepatutnya sikit ya, dia pergi cerita habis. Alak, itu sudah terlebih. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Pengajarannya, yang pertama, hadis ini memberikan takrif tepat untuk makna mengumpat dan fitnah. Umpat, hak kita cakap memang benda tu ada, itu mengumpat. Fitnah, hak kita kata benda tu orang tak ada pada orang tu, itu fitnah. Nah, jadi kita duduk mana? Di antara dua ni, mengumpat, fitnah. Tak ada. Habis tak bolehlah cakap hak orang, memang tak boleh. Yang kita duduk cakap ni, hak makan orang lewat dia. Duduk situ ya, tak nak kata apa. Dua persimpangan, tak nak kata apa. Kecuali kita puji dia. Ataupun memang kawan-kawan kita bahasa jenis orang panggil puak-puak gila-gila dia panggil ni. Puak dia ni bari cerita mengaku tak ada masalah, itu lain. Tapi tak ada manusia lah gitu. Mengumpat ni kita kata benda orang tak suka. Hadis yang 1525. Wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yawman nahri bi Mina fi hajjatil wada'. Inna dima'akum wa amwalakum a'radakum haramun 'alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballaghtu. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya pada hari raya, pada hari raya haji di Mina, ketika mengerjakan haji hajjatul wada', sesungguhnya darah kamu, harta-harta kamu, wa a'radakum, marwah kamu. Ini Nabi tak setempat harta, darah, marwah, satu label adalah haram ke atas kamu, sebagaimana haramnya hari ini pada bulan ini dan negeri kamu ini. Nabi buat tiga. Hari ini hari raya di negeri kita, negeri Mekah. Bulan ini bulan haji di negeri Mekah. Maknanya besarnya. Diriwayatkan satu cerita, Ibnu Umar duduk dekat Kaabah, dia tengok pada Kaabah. Dia kata apa? Ima a'zamaki wa ma sya'nuki. Hei Kaabah, besar kedudukanmu, mulianya kerja kamu. Tapi kehormatan seorang Muslim lebih mulia daripada Kaabah. Kita gitu golek main-mainnya. Ish, na'udzubillah. Tak sekira siapa. Tarah apa kita tu? Tarah ustaz ke? Tarah ulama ke? Kalau duk cerita orang, dosa belaka. Tarah hak jahil serupa lagi. Hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Pengajaran hadis haramnya menceroboh harta, marwah dan darah orang Islam, begitu juga haram mencerobohi mereka dengan mengumpat. Hadis 1526. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuka min Safiyyah kaza wa kaza. Qala ba'dur ruwa' ta'ni Qasirah. Faqala laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Qalat wa hakaitu lahu insanan. Faqala ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna li kaza wa kaza.
Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Aisyah satu hari berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah kamu daripada Safiyah gini-gini. Safiyah ni madu dia. Jadi Aisyah kata cakap tentang madu dia. Kata setengah rawi hadis, beliau memaksudkan Safiyah itu rendah. Pada lamek kenik itu. Contohnya kita kata. Apa saja jenis kecil itu. Dia tu rendah, kecil orangnya. Kalau kita lah, kalau kita duduk suka duduk ngumpat orang ni, setara tu tu rasa berat kalau tak ada apa-apa. Mek kecil dia panggil. Tentulah kita suruh tak ada apa-apa kan. Macam, apa dia benda kata gitu. Ha. Nabi jawab dengan ni, sesungguhnya kamu telah mengatakan dengan satu kalimah yang mana kalau dicampurkan dengan air laut, nasyaya dia akan bercampur dan boleh menyebabkan berubah bau, dan air tadi disebabkan kotornya mengumpat. Nabi kata sepatah kalimah tadi kalau diceluk dalam laut, laut boleh bergelora dengan sebab dia. Cema satu kalimah, bukan teruk pun, dia kata kosira, pendek ya. Nak bandingnya ucapan yang kita kata hari ini, ish, padahlah keras sangat hati kita ni. Ni punca. Malam ni kita jumpa punca dia. Cuba dia, kalau tanya mana dia tu, tak tahu, tak ada benda nak cakap. Fikir. Dan beliau berkata, pernah aku mencerita kepada baginda tentang seorang, dan baginda menjawab, aku tidak suka untuk mencerita seorang sedang aku juga begini-begini. Jadi Nabi kata, aku tak suka cara orang, aku pun mak orang juga ada masalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi, katanya hadis hasan sahih. Pengajaran hadis, apa dia pengajaran hadis ini? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini adalah di antara hadis yang paling kuat mencegah daripada mengumpat. Sebab kalimah saat ini sikit ya tu. Apalagi kalau kita buat kata-kata lagi yang berat. Firman Allah Ta'ala, dan dia Rasulullah tidaklah bercakap mengikut hawa nafsu, wa ma yantiqu anil hawa, tidak ada yang dia cakap melainkan wahyu yang diwahyukan. Hadis yang 1527. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma urijabi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum, faqultu man haula ya Jibril, qala haula alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim. Rawahu Abu Daud. Maksudnya Nabi kita menceritakan, ketika aku dimi'rajkan, waktu naik ke langit, aku berjumpa dengan satu golongan yang kukunya adalah daripada tembaga. Kuku dia ni tembaga. Mereka melukakan muka-muka dan dada-dada mereka dengan kuku itu. Lalu aku bertanya, siapakah mereka ini wahai Jibril? Siapa tu? Duk cekam muka dengan kuku tu. Jibril menjawab, merekalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia, yakni mengumpat dan mengatakan keburukan terhadap maruah orang lain. Allahu Akbar. Hadis dalam Abu Daud. Hadis yang terakhir dalam bab kita ini, hadis 1528. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullul muslimi 'alal muslimi haram damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Rawahu Muslim. Maksudnya sesungguhnya setiap muslim kata muslim yang lain diharamkan darahnya, marwahnya dan hartanya. Mana tak boleh kita nak usik hak orang. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Jadi pengajaran yang kita dapat, betapa besarnya azab yang diterima oleh si pengumpat sekalipun dia sudah menjadi sebahagian rutin harian mereka. Tak boleh nak buat. Mengumpat diumpamakan oleh Jibril dalam hadis yang di atas tadi dengan perumpamaan Al-Quran, iaitulah ayuhibbuna an ya'kula lahma akhihi maitan. Dia suka tak makan daging saudara dia, maka bangkai. Allahu Akbar. Maka kesimpulan daripada hadis yang Abu Hurairah ini, Islam sangat menjaga nyawa, harta dan juga kemuliaan manusia. Hadis menceritakan sebahagian daripada prinsip asas Islam yang lima, dia panggil ad-daruriyatil khamsah. Jaganya agama, nyawa, akal, keturunan atau marwah, dan juga jaga harta.
Ini dia panggil asas maqasid 5 ataupun 6 tadi. Orang Islam bukan saja tidak boleh membunuh atau mengambil harta muslim yang lain, bahkan tidak juga boleh mengaibkan dan menjatuhkan maruah mereka. Yang keempat, kebebasan individu seorang muslim tidaklah boleh kepada tahap menyakiti muslim yang lain atau merusakkan harta benda mereka. Jangan buat benda tu. Yang kelima, Islam adalah agama yang mementingkan keamanan. Setiap perkara yang boleh membawa kepada kekacauan dan penindasan adalah bukan daripada ajaran Islam. Yang keenam, dakwaan yang mengatakan bahawa Islam adalah agama ganas yang disebut sebagai teroris adalah dakwaan untuk memburukkan Islam. Bahkan orang yang mendakwa demikianlah orang yang cuba menimbulkan kekacauan dan keganasan. Sebab Nabi kita dalam hadis-hadis kita baca tadi nak suruh jaga harta, nyawa dan kehormatan diri. Mana ada irhabi, mana ada ganas sebagaimana yang didakwa oleh orang-orang yang bukan Islam terhadap Islam. InsyaAllah kita akan masuk dalam bab yang ke-255 di dalam perbincangan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.